Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngasih tau kalian what's in my travel bag. Nih, travel bag aku, biar kita intip-intip. Nih, di sini aku pakai tas ini karena tas itu gede banget dan isinya muat banyak banget. Udah kayak kantong Doraemon deh pokoknya. Kita lihat barang-barang aku apa aja kalau traveling. Oh ya, aku hari ini mau ke Singapura untuk jalan-jalan dan juga ada kerjaan. Jadi sekalian aku mau bikin video ini buat kalian. Yuk kita lihat isi tasku. Pertama aku ada my phone, paling penting. Habis itu aku bawa headphones. Headphones ini dari Urban Ears. Aku suka banget ini karena ini luarnya tuh bisa dicuci. Jadi kalau kotor cuci aja gitu. Enggak kayak bakal jadi dekil. Jadi ya santai aja pakai ini. Boleh kotor-kotoran. Terus aku bawa dompet. Dompet ini dari Kate Spade. Waktu itu mamaku beliin, aku suka banget. And then aku ini ada case kacamata, tapi kacamata di sini jadi nggak bisa kepake, terus aku mau masukin lagi. Nah abis itu aku juga bawa paspor. Ini paspor aku itu pakai paspor holder dari Joseph & Co. Lihat deh, lucu banget kan, dalamnya gold terus luarnya black. Aku suka banget perpaduan warna black and gold. Menurut aku itu simple tapi masih mewah gitu. Nah ini aku beli di Instagramnya Joseph & Co. @_joseph_co_. Aku bakal taro Instagramnya di sini dan juga di description box down below. Go check it out. Kalau kalian mau kembar sama aku. Terus aku juga bawa tissue. Aku bawa tissue Paseo. Aku suka banget tissue Paseo karena ini tuh lembut banget. Jadi nggak apa-apa kalau untuk muka gitu-gitu nggak bikin lecet. Dan muka aku tuh kering jadinya. Nggak bisa pakai tisu-tisu keras gitu, nggak tahu, gampang banget. Terus aku bawa kacamata karena kalau lagi traveling kacamata itu dibutuhkan sekali, apalagi untuk di airport. Kan kalau di airport kan kita mau lihat kayak tempat check-in di mana, ini di mana, kalau nggak bisa lihat nggak kayak aku juga bawa portable charger. Aku bawa portable charger aku kemanapun aku berada dan pokoknya kemanapun deh, di rumah juga ke toilet aja bawa portable charger. Jadi aku selalu bawa kemana-mana. Juga bawa bedak dari aku juga bawa bedak dari NYX ini in the shade natural untuk touch up. Dan yang terakhir aku ada lip balm. Ini Kiehl's lip balm rasa mango, enak banget dan ini tuh super moisturizing gitu. Aku selalu bawa ini kemana-mana karena bibir aku kering kayak bagus banget, bener-bener kayak bikin glossy parah. Isi travel bag aku hari ini. Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Dadah!